Pasca viral pengendara motor yang tertabrak truk saat melawan arah membuat netizen geram dan meminta pihak terkait untuk melakukan penertiban. Menanggapi respon tersebut, anggota lalu lintas dan dinas perhubungan berupaya menetralisir upaya pengendara nakal yang akan melawan arah. Petugas gabungan siaga di beberapa titik rawan dan yang biasa dijadikan rute lawan arah. Beberapa pengendara motor ada yang dikenakan sanksi tilang dan ataupun kebijakan lain dari polisi lalu lintas. Terlihat seorang pengendara motor merengek agar dilepaskan oleh petugas, pengendara tersebut beralasan rumahnya dekat. Kebijakan diberikan oleh satuan lalu lintas. Peringatan telah diberikan dan petugas berharap pelanggar yang bersalah agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.